itu gimana sih Kak, mungkin tantangan-tantangannya syuting selama pandemi? Tantangannya banyak Mbak, yang pasti kita syuting dengan keadaan takut kan, dengan prokes yang ketat. Ya kadang-kadang kita kayak khawatir juga ya, maksudnya kita syuting seminggu gitu, tiap hari kan juga ada tes antigen dan segala macam. Tapi ya tetap worry lah, karena kan kita pulang, kita nggak tahu misalnya kru atau pemain siapa yang dari mana ke mana gitu. Jadi kadang-kadang syuting itu dengan ada rasa khawatir juga gitu, kayak ah ini kita bakal sehat nggak ya besok, apa ada yang sakit nggak ya besok gitu. Karena kalaupun ada yang sakit pasti akan menghambat yang lainnya juga kan. Jadi kayak syuting dengan khawatir yang luar biasa sih, berjuang juga ya. Maksudnya situasinya agak berbeda juga kan. Tapi menarik sih, maksudnya di pengalaman juga. Iya, jadi pengalaman baru syuting di tengah pandemi. Iya. Harus hari disolok-colok kayak gitu. Oke. Okay. Penuh dengan khawatir. Tapi kalau di lokasi syuting sendiri gitu, sama Reval tetap membangun chemistry nggak sih Kak? Atau kita juga jarak dulu deh gitu? Maksudnya kan menjaga prokes juga gitu. Oh ya, kalau sama Reval sih enggak sih. Ya karena memang ya mau gimana juga ya. Maksudnya kita scene-nya hampir 100% sama dia gitu. Dan adegannya juga cukup deket gitu sama dia. Jadi kayak chemistry selalu berjalan dengan baik. Terus dia juga orangnya kan lucu banget. Terus orangnya gak pernah mau membatasi diri untuk siapapun gitu. Jadi enak banget sih kerja sama Reval. Untuk prokes sudah pasti sih. Kadang-kadang kita memang ada waktu di mana yang kayak, lo kalau lagi batuk udah deh jauh-jauh deh gitu. Atau tes dulu nih, COVID nih kayaknya. Tapi kadang-kadang dibawa bercanda aja sih sebenarnya. Biar imun juga gak turun ya Kak, maksudnya kadang-kadang jangan kalau kita stres kan dipikirin gitu. Justru kalau kita pikirin malah kena, kalau gak dipikirin justru ya mungkin karena mungkin kita happy kali ya, gak kepikiran juga. Nah Kak, ini kan di tengah pandemi juga gitu, terus harus syuting, harus prokes segala macem. Untuk Kak Indah sendiri menjaga emosinya nih supaya tetap stabil di lokasi syuting seperti apa sih Kak? Kalau aku tuh orangnya jahil di lokasi. Jahil banget, karena menurut aku kalau syuting itu harus fun, harus bahagia gitu. Jadi aku berusaha untuk membangun kebahagiaan aku sendiri gitu. Seperti misalnya di lokasi kan ada beberapa kru yang latah gitu. Kadang-kadang bercanda saja, atau kru-nya juga orangnya baik gitu. Aku pasti lebih sering ngobrol sama kru, lebih banyak bercanda sih sebenarnya, karena aku nggak bisa kalau nggak bercanda. Karena apa ya, kalau syuting tuh bawaannya serius kayak nggak asik. Iya, benar-benar.